Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Ngobral. Edisi yang sangat unik, luar biasa sekali. Karena pada hari ini kita bersama dengan salah satu tokoh, salah satu public figure ya Pak ya. Luar biasa ya. Mereka langsung Pak Ermi, luar biasa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Damang Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Jadi teman-teman ini keren sekali. Jadi saya cerita dulu ya teman-teman. Kehabisan stok untuk diajak ngobrol Pak. Akhirnya ya udah kita pakai cara yang manual. Yang memang agak sedikit biasa tapi saya gunakan. Saya kontak semua teman-teman di Facebook termasuk yang belum berteman juga. Kontak-kontak-kontak, langsung tembak jidor aja collab, dan alhamdulillah responnya luar biasa. Ada yang memang bersedia, ada yang memang menolak. Oke, gak apa-apa. Dan alhamdulillah salah satu yang bersedia itu adalah Bapak, Pak Ermi. Jadi memang, kaget sekali luar biasa. Siap, hatur nuhun Pak. Orang kan penasaran Pak. Ya. Pak Ermi Triaji, asa pernah dengar gitu Pak. Nama itu nama-nama yang familiar sebenarnya. Nama-nama sering terdengar gitu, terngiang-ngiang. Tahun 2000 berapa? Di spanduk ya Pak ya, spanduk baliho ya. Itu banyak dan itu hanya sebatas langga dan gambar, tapi setelah sekian tahun kemudian alhamdulillah langga bisa bertemu dengan orangnya langsung. Tepuk tangan buat Pak Ermi. Amazing loh. Jadi memang yang biasanya orang ngobrol dengan teman-teman sebaya, hari ini kita ngobrol dengan satu tokoh yang mana pernah menjadi DPRD, sekarang sudah tidak. Sekarang tidak. Sudah resign. Istirahat Pak ya. Istirahat. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan ternyata lucunya apalagi teman-teman, ketika tadi saya datang ke sini seharusnya jam 12. Ternyata jadinya jam 2. Mohon maaf sekali Pak. Tapi malahan oke, enggak apa-apa kan, kan lanjut aja, siap. Hatur nuhun Pak. Pak Erwin bilang bahwa enggak, ternyata kita grup loh di Pasamuan. PDPM, Pembinaan Daerah Pemuda Muhammadiyah. Ah serius Pak, diperlihatkan. Wah, amazing loh Pak. Ternyata Bapak Pak Ermi adalah salah satu bagian dari Muhammadiyah yang sangat luar biasa sekali. Ternyata selama ini kita dukdek, silih-silih apa. Dan baru ketahuan sekarang bahwa ternyata Langa itu hidup bersama dengan banyak orang Muhammadiyah. Tepuk tangan buat Muhammadiyah, luar biasa. Ah ini loh Pak, yeah. Teman-teman mengenal Bapak, Langga mengenal Bapak hanya sebatas berita. Hanya sebatas video cuplikan kecil di YouTube. Mereka nggak puas loh, Langga nggak puas loh Pak. Bapak itu siapa gitu ta? Pak Ermi itu siapa? Pekerjaannya apa? Kemudian kok bisa dulu beliau bisa menjadi DPR dan lain semacamnya. Nah dengan adanya ini mohon izin sama Bapak Pak. Langga ingin tahu dan juga teman-teman juga mau tahu sebenarnya Pak, bagaimana kiat-kiat atau cara-cara dari mulai nol hingga akhir, dari mulai cerita Bapak yang paling awal hingga sekarang, agar bisa menjadi seorang Pak Ermi Triaji yang sekarang Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kang Langga. Langga dan pemirsa YouTuber YouTube yang dirahmati Allah. Terima kasih Kang Langga atas kunjungannya dan mohon maaf atas penerimaan yang sedemikian adanya. Ya saya dulu memang punya cita-cita yang sebagai layaknya anak-anak dan remaja dulu ya, ingin cita-cita jadi dokter lah, bahkan pernah jadi pengen jadi insinyur dan sebagainya. Nah ternyata setelah lepas SMA disitulah saya mulai mengikuti teman-teman ya, bahwa sebagian besar itu karena saya di SMA 1 angkatan 96 ya, di Fisika 2 waktu itu kebanyakan ke ITB, UI dan sebagainya, kemudian terobsesi lah untuk ikut ke sana tanpa mengetahui bakat dan minat yang sebenarnya. Diikut euforia saja. Euforia saja. Saya mengalir saja begitu. Saya pernah kuliah di Teknik Sipil di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Kemudian pada akhirnya saya sampai saat ini malah kompetensi saya di bidang manajemen sebetulnya. Nah, jadi saya mengalir begitu aja ya. Dulu waktu masih kuliah sempat dipanggil Bapak untuk ikut mensukseskan pilkades di salah satu desa di Chongyang, di desa Cibereuye. Chongyang Pak? Chongyang. Saya asli Chongyang. Luar biasa. Nah, setelah di Chongyang ternyata
berhasil lah Bapak ya. Jadi kades di Desa Ciberiye, Kecamatan Conggiang. Setelah itu, saya waktu itu mau menyelesaikan tugas akhir di teknik sipil. Ternyata takdir Allah berkata lain, Bapak meninggal, baru 7 bulan memimpin desa. Mungkin sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan di desa. Kemudian masyarakat sebagian ya, masyarakat kalau tidak istrinya, anaknya lah diangkat deh gitu. Dicalonkan deh gitu ya. Dan akhirnya saya ikut calon dan menang di 2000 Maret atau Mei ya, Mei 2004. Saya dilantik oleh Pak Don Murdono, Pak Bupati Don Murdono sebagai kepala desa termuda waktu itu. Oh, termuda tuh, Pak. Tahun umur 27 tahun lebih. Baru 26 lebih ya, baru mau 27 tahun. Biasa. Setelah itu, setelah 3 tahun jadi di kepala desa, Allah berkata lain, menghendaki lain ya. Kemudian saya ikut pilihan legislatif di salah satu partai di PKS pada waktu itu, dan 2009 saya masuk di DPRD. Gitu ya. Jadi baru usia sangat muda loh itu, Pak. 32 tahun saya 32 masuk. 32 tahun. 31 lah ya. Karena 3 tahun di desa, 3 tahun lebih di umur 27 tahun. Saya dilantik itu Mei 2005 ya. Saya lahir di Juli, jadi kan ya 26 ke 27 ya. Itu ya. Jadi 2009 saya bukan coba-coba saya membantu ya teman-teman di PKS waktu itu, dan kemudian jadi juga. Karena waktu itu regulasinya Kang Langga, kepala desa boleh ikut pilihan legislatif tapi cuti 2009. Nah, 2014 itu ganti regulasi. Kalau kepala desa mau mencalonkan diri jadi anggota legislatif, itu harus mundur total. Nah, beruntung di zaman saya tidak harus mundur. Milik. tapi ternyata Allah berkehendak lain ya. Kemudian 2009 Agustus ya saya dilantik anggota DPRD. Kemudian berlanjut. Kemudian 2014 saya ikut lagi dan jadi lagi ya, mewakili dapil saya Conggiang Ujung Jaya Paseh Jati Gede. Nah, di penghujung tahun 2018 ya, di penghujung tahun 2018 dinamika di partai saya sedang berkecamuk. Ada sesuatu yaitu wajar sebagai sebuah dinamika dalam perpolitikan ya, dalam partai politik. Kemudian saya memutuskan dengan segala daya analisis saya gitu, pengetahuan saya miliki ya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar ya, dan kemudian setahun kemudian baru gabung lagi dengan partai baru, Partai Gelora. Gitu. Berarti Gelora udah termasuk lama berarti, Pak? Baru satu tahun dan lagi mempersiapkan diri untuk jadi salah satu peserta pemilu di 2024 nanti, insya Allah. Oh, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan. Semoga khususnya untuk kakak kita, Pak Ermi, dan juga untuk Gelora. Persiapan 2024 itu kancah baru, ada partai baru, luar biasa. Bersama dengan Pak Anies Mata dan Fahri Hamzah. Partainya Fahri Hamzah. Partainya Fahri Hamzah, itu tepuk tangan buat Pak Ermi dan Gelora. Luar biasa. Tapi teman-teman, kita ada yang kelupaan loh, Pak. Jadi maksudnya mah, kalau kita bicara sekolah, mungkin SMA di Sumedang. Nah, kalau untuk dari awal, Pak. Ya, sekolah ya dulu ya. Saya tinggal di kampung ya, orang kampung, anak petani, incu petani di Conggiang, di Desa Ciberiye, Kecamatan Conggiang, Kabupaten Sumedang. Saya dulu sekolah di sana, dulu pernah di SD Conggiang 3. SD Conggiang 3. Kelas 3 pindah ke SD Cidempet namanya. Di lembur saya itu namanya Cidempet. Cidempet. Bikin ketawa sebetulnya Cidempet. Ya, dihimpit itu. Di SD Cidempet. Kemudian SMP. Tahun 90 saya masuk SMP Negeri 2 Sumedang. Di Jalan Empang dulu. Oh, Jawa tuh berarti, Pak? Betul. Jadi saya sejak SMP kelas 1 itu sudah pisah dengan orang tua, dalam artian sudah jadi anak kos. Sana aku di Empang, ngekos di Empang, kemudian tiap akhir pekan saya pulang, hari Sabtu siang pulang, kemudian Senin subuh saya kembali ke Sumedang.
dulu ya 90-an itu kan Chongyang Sumedang tuh terasa jauh gitu ya. Belum ada belum banyak motor ya, belum banyak kendaraan gitu, karena angkot dan sebagainya. Jadi sepekan sekali itu cukup apa ya, cukup lelah, Pak. Lelah. Gitu ya, cukup terasa lama gitu perjalanan Sumedang Chongyang. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman ya, banyak motor. Padahal mungkin kalau saya hidup hari ini mungkin tidak harus ngekos ya, bisa PP Sumedang. Nah, kemudian tahun 93 saya masuk SMA Negeri 1 Sumedang ya, di dekat alun-alun ya. Kemudian setelah 3 tahun di SMA 1, kemudian 96 saya ke Jakarta setelah gagal UMPTN. Oh, pernah mengalami gagal juga, Pak? Gagal UMPTN, gagal ikut tes ke Poltek ITB ya, Politeknik ITB waktu itu. Kemudian saya pasrah lah gimana, pokoknya harus kuliah gitu ya. Kemudian saya kuliah di Institut Sains dan Teknologi Alkamal di Jakarta Barat, di dekat Mercu Buana, tetanggaan di situ, di Jakarta, di Kebon Jeruk. Di situ saya sampai mau selesai tugas akhir. Nah, tapi setelah tugas akhir saya kebetulan dulu kan aktif di kampus ya, dan saya juga ikut jadi pelaku sejarah reformasi 98. Oh, jadi saya ikut menginap di gedung DPR waktu itu. Pada waktu itu 97-98. 98. Oh, legend. Saya angkatan 96, nah, di tahun 98 saya ikut ya, karena waktu itu memang spirit untuk pergerakan di kampus cukup besar ya. Saya waktu itu ikut di kampus saya aksi demonstrasi ke DPRD, ke DPR waktu itu, dan ikut menginap di sana satu malam. Kemudian paginya saya pulang, ternyata yang menjadi suatu ini tersendiri bagi saya, karena hampir setiap kampus di Jakarta waktu itu, baik besar maupun kecil, ikut turun gitu. Momentum keruntuhan Orde Baru ya, Pak Soeharto waktu itu. Ya, tujuannya kan satu, melengsarkan Soeharto waktu itu. Saya ikut juga waktu itu 98 ya. Kemudian saya juga aktif di organisasi ekstra universiter di KAMI dan sebagainya. Kemudian di FKSMJ, Forum Komunikasi Sehat Mahasiswa Jakarta, walaupun sebagai pengikut, disitulah basis pergerakan saya di waktu 98 seperti itu. Kuliah di sana hampir 6 tahun lebih, tapi tidak selesai. Ya. Terus wajar. Pulang ke Sumedang 2004 lah, 2004. Kemudian jadi kepala desa dulu 2005. Kemudian waktu itu saya ikut kuliah lagi, tapi di sosial, di ekonomi. Ekonomi. Di manajemen khususnya. S1, S2. Nah, jadi antara dari S1 juga itu lama ya lulusnya itu waktu itu. Karena masih jadi kepala desa. Nah, kemudian setelah kepala desa, baru saya di Dewan, baru saya meluluskan S2. S2 itu juga saran dari teman-teman Dewan yang lain ya, Pak Edi Askari waktu itu. Oh, Pak Edi ya. Yuk kita sekolah yuk, gini-gini. Karena di politik itu nggak tentu katanya kan. Gini-gini ya, persiapan untuk pensiun dari Dewan kita harus. Hari saya kuliah lagi, dan sekarang juga sedang menyelesaikan S3, sedang disertasi, mohon doanya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sedang melakukan penelitian tentang manajemen pemerintahan desa di 4 kabupaten di wilayah Priangan. Perjalanan kecil saya. Jadi saya besar di Chongyang, dari sejak STK, SD di Chongyang. Nah, di baru SMP saya baru ke kota, ikut pergaulan di kota lah, katakanlah, karena jauh beda ya antara Sumedang dengan Chongyang. Nah, di situ kemudian dari sampai SMA, setelah SMA baru ke ibu kota. Wow. 2003 baru 2004 pulang lagi ke Chongyang. Ke 2005 tepatnya. Tepuk tangan buat Pak Hermi. Bismillah, jadi Pak Dokter ya. Luar biasa. Jadi memang teman-teman, kalau teman-teman belum tahu, silahkan cari di Google Chongyang itu di mana, bagaimana keadaan sebelumnya. Karena kan
Chongyang, Buah Dua, Haryang, Langga, Tanjung Medar, Tanjung Kerta itu merupakan daerah-daerah memang yang sangat spesial karena memang kita perlu agak space waktu ya Pak ya kalau untuk sampai ke kota Sumedang itu sendiri. Jadi perjuangan kita itu istilah nama ketika ingin belajar, bekerja di Sumedang itu memang butuh waktu yang agak butuh waktu agak lama gitu. Tapi alhamdulillah salah satu kakak saya nyaka sebut ke Salembur lah gitu banyak Chongyang dan Tanjung Medar bisa oge ke Jakarta yang memang pantas ke Jakarta luar biasa. Bahkan mungkin amazing loh Pak. Jadi jarang loh ada orang Sumedang menjadi saksi 98. Berarti waktu itu Adiana Pitupulu, Budiman Sujatmiko. Iya. Saya sempat ketemu sama beliau beberapa kali karena di waktu 98, itu kan dia kalau enggak salah di Mercubuana ya di mana itu. Pernah beliau kan di forum kota ya. Forkot. Sedangkan saya masuk blognya FKSMJ waktu forum forum komunikasi sehat masih di Jakarta karena ada senior saya di UKM waktu itu ngajak saya ke situ. Kebetulan dia di sekjennya. Jadi dua kubu yang memang sangat berpengaruh waktu itu ya. Selain juga ada kubu yang lain kami waktu itu kesatuan aksi mahasiswa Indonesia. Itu juga tiga kubu itu sebetulnya. Ada Islam, tengah dan kiri kita kan begitu. Jadi hari ini kita belajar sejarah, real sejarah. Jadi amazing sekali. Jadi kita lihat sisi lain dari suatu peristiwa pada zaman dulu, Pak. Karena memang waktu itu kan Langga 98 itu sangat masih usia mungkin 5 tahun. Masih terdengar lah mungkin Pak di TV-TV 1-2 tapi nggak begitu paham. Tapi setelah lihat pergolakan politik kemarin 2019 bahkan 2014 juga kemarin memperlihatkan oh ternyata kurang lebih politik itu memang ada beberapa oknum yang kurang begitu bagus untuk contoh tapi sebenarnya memang untuk kepentingan bersama gitu. Oh jadi sekarang lebih agak sedikit nama umur lebih tahu juga oh ternyata seperti ini gitu tahu oh, keren banget. Nah hari ini Langga milik sekali bangga sekali bersama dengan salah satu orang yang menjadi saksi pada waktu zaman-zamannya dari mulai zaman Pak Harto, Ibu Mega, Pak Habibie, Gus Dur, Pak Abdurrahman Wahid, kemudian juga hingga sekarang zaman Pak Jokowi dua periode. Amazing loh Pak. Tapi gini loh Pak, kalau kita bicara jarak, sebetulnya agak capek entah Pak waktu SMP di usia sangat muda, celeng ke Sumedang gitu Pak. Jauh dari orang tua, jauh dari itu. Ya dulu orang tua saya underestimate ya bahwa saya sekolah di kampung dengan sekolah baru Pamekaran pada waktu itu dengan kelas 6-nya hanya 10 orang. Saya ranking satu terus gitu. Terus bapak tuh benar itu budak tuh cenah pinter gitu ya. Ya karena cenah ya cuma behna gitu kan itu bahasa orang tua. Kemudian ternyata name saya bagus gitu terbilang tinggi lah. Dan masuk ke SMP waktu kan zaman NEM ya, Danas Murni ya NEM masuk ke SMP. Akhirnya bapak ya udah ke SMP 2 karena kenapa ke SMP 2 waktu itu? Karena waktu itu SMP 2 cukup favorit ya dan punya drum band terkenal gitu. Ke sana. Sebetulnya memang senang-senang juga sih gitu ya. Pertama jujur saja waktu itu kenapa yang bikin senang? Pertama sekolah lumayan favorit. Sekolah favorit dah. Yang kedua jauh dari orang tua. Senang sebetulnya. Gimana? Dan yang ketiga tentu dapat uang mingguan. Ah, itu. Uang mingguan ya anak es baru tamat SD dikasih uang sendiri kan jauh dari orang tua gimana enggak senang ya? Asik. Dulu betul waktu itu cuma 15.000 sepekan. Tahun 90. Gede berarti banyak. 15.000 tuh, 15.000 pas sepekan gitu ya. Pas pulang tinggal berapa? 7.000, tambah lagi 7.000, jadi gitu. Pokoknya tiap pekan tuh tidak lebih dari 15.000. Ya, senang sih memang. Cuman kadang-kadang capek, terutama kalau akhir pekan tuh sebetulnya capek gitu ya. Menguras energi, menguras perasaan. Karena ketika hari Minggu sore, itu aduh besok kudu sapol ada, esokannya capek gitu. Jadi masih betah gitu masih ya betah di lembur, akhirnya ke sini gitu. Tapi di sini pun juga banyak teman-teman sebaya betul. Dulu kan masih zaman sepeda federal ya, sepeda hal gitu.
legend. Sepedaan. Itu cuma udah musim sepeda pedal BMX. Pedal terutamanya baru-baru muncul tuh. Legend. Jadi senang. Senang sih sebetulnya. Secara umum senang lah gitu. Kalau dulu waktu SD, waktu SMP sudah apa? Sudah jauh dari orang tua. Kemudian lanjut ke SMA juga tetap saya tinggalnya di situ di daerah Empang, kemudian pindah ke daerah Kaum ya, belakang Masjid Agung. Oh ya, Cangkudu. Ya, Kaum Cangkudu. Di situ saya di situ lama juga. Jadi selama SMP dan SMA itu saya tiga tempat di Jalan Empang. Di depan ada fotokopi Melati dulu di seberang SMA 1, itu pernah di situ, kemudian terakhir di belakang Masjid Agung di Kaum ya, ada pesantren apa namanya itu di situ. Ngekos juga Pak. Ngekos juga di rumah-rumah gitu. Berarti gitu. Berarti Bapak mengalami kos 6 tahun berarti Pak, lebih. Iya. Yeah. Jadi orang Sumedang berarti Pak. Ngekos di kota lah. Iya, kadang ditanya mana di mana nih kan? Di kota. Enggak semalasnya mungkin karena udah kerasa nyaman di kota mungkin, jadi kadang menyebut nama daerah teh susah. Luar biasa. Oh ya teman-teman, sedikit informasi, kita itu di depan rumahnya Pak Ermi. Hujan Pak. Cuma memang kalau udah hujan agak gede kita langsung pindah aja. Kita ini nyaman yang jadi nyaman space buat ngobrol-ngobrol di sini. Plus juga di sini ada burung-burung. Jadi kalau ada suara burung masuk itu dari tetangga. Jadi enaknya itu kalau kita punya rumah tetangga ingu burungnya itu berpelihara burung, kita nggak ikut ngerawat, begitu dengar suaranya keren luar biasa. Tampaknya lama gede loh Pak. Baik. Atau kita pindah Pak? Boleh. Oke, teman-teman, kita rolling dulu tempat sebentar. Ada enak apa di sini, Pak? Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Mohon maaf karena cuaca hujan, jadi kita rolling set atau ganti tempat. Nah ini teman-teman, hal luar biasa dari Pak Ermi adalah ketika kita di sini, semua perlengkapan ada. Jadi Pak Ermi ke dalam, ambil alat dulu, semuanya ada. Dari mulai lakban, semua perlengkapan luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Ermi. Oh ini Pak, kita lanjut Pak, setelah tanda dari sekolah Pak. Kan gini loh Pak, SMP itu kan usia-usia beborah mikiran naon gitu Pak. Sebenarnya dalam arti seperti ini, orang Conggeang, hampura banyak orang Conggeang ke kota di SMP anu luar biasa, terkaget Pak gitu dah. Iya, pasti ada, pasti merasa minder sih terutama ya. Karena waktu itu ya jujur saja saya dari katakanlah Lembur lah, ya kampung Lembur. Kemudian SD saya juga baru ya, jadi saya itu angkatan pertama di SD Cidempet itu. Sebelumnya SD 3 itu di kota Conggeang itu ya, di kecamatan tuh cukup elit juga, populer juga seperti SMP SD 3 itu. Cuman memang lepas. Sampai, Pak. Ya. Pas kita ke sana ya, karena memang ada teman-teman juga baik ya. Nah, cuman kadang-kadang ada sedikit hal yang unik ya. Itu masalah bahasa. Jadi kan kalau di Lembur itu kan bahasa-bahasa aneh ya. Itu sama orang, sama teman-teman tuh naon ya, seperti kayak berenang tuh guyang ya. Naon mana sana guyang. Oh, entar apa lu Pak orang kota. Kan udah cek, oh ngojai gitu kan. Kemudian kan ada bahasa-bahasa logat, je gitu kan, bahasa-bahasa gitu. Kemudian juga bahasa kalau di Conggeang itu alon gitu ya. Alon misalkan, ngeh, gitu, ngkop, itu bahasa-bahasa yang memang dari Lembur ya, yang mereka kadang-kadang gak nge. Senang misalnya mainnya goyang gitu ya. Bahasa ban banyak lagi kosakata lain yang menurut mereka lucu dan disingsirikeun, malah
sekarang saya tambah minder. Oh, dibully berarti waktu itu, Pak? Nggak dibully juga sih, kan. Ya, cuma diketawain lah, gitu. Terjadi hal ya, semacam itu. Tapi di SMP Cong, apa, di SMP 2 itu ya, SMP 2, SMP 1, SMA 1, itu banyak orang daerah. Oh. Dari Situraja, Dharmaraja, Tanjung Sari, kemudian Buah Dua, banyak. Jadi kita pun juga nggak merasa sendirian gitu sebagai orang Lembur ya. Banyak juga gitu. Yang mereka juga kadang-kadang ya ada yang PP, ada yang ngekos. Ada yang PP dulu juga ya. Ya daerah-daerah kayak Cimalaka itu masih bisa PP. Padahal di sana kan ya waktu dulu memang SMP Negeri 2 itu, SMP 2 itu memang cukup favorit dan terkenal di, bahkan kelasnya itu sampai 6 ya, sampai F. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai F. Rata-rata ada 20-30 orang per kelas. Banyak berarti, Pak. Banyak waktu itu kan 30. Jadi saya juga merasa bangga. Dan ada juga teman kalau SMP memang cenderung agak, bukan cenderung ya, masih jarang ya teman-teman dari satu kampung situ Lembur. Tapi begitu SMA itu banyak orang Cong yang misalkan ada 5 orang ya, kalau saya nggak hitung ya. Tapi kalau SMP tuh saya sendirian, kalau Cong yang ya sendirian. Tapi daerah-daerah yang banyak, Situraja, Ganea, Cimalaka tuh masih banyak. Nah begitu ke SMA apalagi makin beragam daerahnya. Kalau SMP rata-rata mereka masih di daerahnya masing-masing ya, di kecamatan masing-masing. Tapi begitu SMA, mereka langsung menuju ke SMA-SMA favorit di kota. SMP 1, SMP Cimalaka, sama yang SMP 3. SMA 3, sorry. Petang berarti, Pak, ya? Nah, bukan, iya, SMA 3 itu yang di, apa namanya, yang di... Cepadung, Pak, ya? Itu, SMA 3. Cikoneng. Gantias? Iya. Oh, ada itu, Pak? Ada SMA 3. Kan dulu SMP SMA 1 di Alun-Alun, SMA 2 itu di Cimalaka. SMA-nya sekarang SMA 1. Nah, kemudian SMA 3 di Cikoneng. SMA 3. Nah, kemudian SMA ada SMA Petang ya dan di Cipadung dan sebagainya. Kemudian sekarang kan berubah ya. SMA 1 tetap, SMA 2 yang di Cikoneng ya, SMA 3 yang di Petang, yang dulu Petang. Kemudian yang di Cimalaka sekarang jadi SMA 1 Cimalaka kan gitu. Itu ada perubahan nama, ada perubahan formasi atau nama. Itu zaman saya tuh SMA 1, SMA 2 Cimalaka, SMA 3 dan Cikoneng. Oh, yang Rancapurut punya SMA 2 sekarang berarti, Pak. SMA 2 sekarang. Itu SMA 3 tadi. SMA 3 dulunya, Pak. Berarti dengan semakin kadang, perubahan sekolah pun banyak di Sumedang, Pak. Iya. Iya. Ya, perubahan nama, perubahan ini dan perubahan pergeseran apa namanya ya, favorit ya. Dulu kan SMP 2, sekarang saya dengar SMP 4, SMP 1. Dulu SMP 1 itu yang terdengar tuh hanya SMP 1 dan SMP 2 gitu. Malah SMP 2 tuh paling atas ya. Karena punya drum band satu-satunya di Sumedang tuh hanya SMP 2. Apa namanya, waktu makin kesini ya, apalagi sudah pindah ke Karapiak itu udah mulai kurang begitu. Kurang ya ininya. Dan SMP-SMP lain juga cukup bangkit ya, SMP 4, misalkan SMP 3, itu juga udah mulai bisa mensejajarkan diri gitu. Jadi tidak berdua lagi, SMP 1 atau SMP 2. Jadi gitu, ya pasti adalah kekagetan, minder, ataupun apa istilahnya, yang membuat kita itu hadir atau datang ke situasi yang menurut kita juga sedikit berbeda dibandingkan situasi di kampung atau di Lembur. Luar biasa. Jadi kan memang teman-teman gini loh, di kampung itu nya nun jauh ya, tong disebut Congyang lah, Pak, di Langal, Pak, di Ciomas Kamatan yang benar gitu nya. Kan kita beberapa dari mulai bahasa, seperti yang bahasa kadang kan bahasa lemes kita yang bukan bahasa lemes tentunya, bahasa sehari-hari kita dengan orang tua ketika kita pakai di Sumedang itu, gak ini namanya diajar sastra di mana nih gitu. Nah, ini asal lemes-lemes ting, nih, kan. Padahal itu bahasa keseharian kita, gitu, ta. Yeah.
Jadi memang pamor bahasa dari bahasa pun sebetulnya maka tempo wah congyang ya. Wah, iya mah ciomas. Wah, iya mah seraja. Wah, iya dari mana? Buah dua ya sudah. Jadi kulihat dari mendengar dari bahasa pun wah, iya mah ya orang. Iya, dan apa di waktu SMP kan jarang yang orang daerah ya, masih jarang lah walaupun ada beberapa. Jadi saya satu-satunya yang mungkin paling unik, paling menonjol dan paling sering dikerjain gitu ya. Dikerjain dalam arti ya kalau ngomong diketawain gitu. Kemudian paling teman-teman juga kan waktu zamannya SMP ya musim-musimnya peralihan dari anak-anak ke remaja ya. Ketingin bebas gitu main. Ayo orang musir pacong yang gitu. Itu sering diajak begitu. Mereka sering minta ke kita. Ya, saya kan waktu itu masih takut-takut gitu, ngajak-ngajak teman-teman banyakan gitu pakai angkot ke rumah gitu tanpa konfirmasi dulu ke mana. Akhirnya waktu itu gimana lah caranya supaya nggak bisa ke sana. Jadi, tapi ketika SMA baru terbiasa mungkin Pak ya. Terbiasa gitu. Jadi memang saya melihat setiap zaman, setiap masa ada tantangan, fenomena dan keunikan tersendiri ya. Tapi yang namanya kenakalan remaja itu dari dulu juga sudah ada. Oke. Cuman medianya yang berbeda. Dulu Bang Warna kuma apa baru dakwata? Dulu kan gini, saya suka waktu dari kelas 1 sampai kelas 3 saya suka ikut les fisika. Les fisika. Les fisika beberapa guru lah kalau nggak salah. Ada guru yang fenomenal itu Pak Yayat di daerah Talun. Saya tinggal kan di daerah Empang ya, di daerah Tirta Sempat 1 lah dulu. Jadi kalau saya mau les itu suka disamper sama teman-teman pakai sepeda pedal. Saya ikut numpang atau saya pinjam punya kakak. Kemudian tinggal sama kakak di sini. Kemudian sebelum ke Talun kan lewat Diana dulu tuh. Oh ya. Nah, kita mampir dulu main dingdong. Sama biliar. Oh, itu udah ada. Udah. Di Diana yang sekarang gedung BSM itu, Bang Syariah Mandiri, itu kan bioskop ya dulu kan. Bioskop ya. Nah, di belakangnya itu ada arena permainan, ada dingdong, ada biliar. Nah, kita di situ dingdong dulu atau biliar, ya. Satu sesi, dua sesi, udah sesi, baru kan kita. Jadi kata guru teh, saya kan sebetulnya orang terkenal anak baik gitu sih karena gaul-gaulnya. Main biliar. Entar, Pak. Wah, tuh enggak bohong, sambil kayak guru gue. Ini sambil percakapan sebelum mulai. Tuh enggak bohong. Oh, enggak, Pak. Itu baru das. Oh, iya, ini buku deh. Ini kan suka pakai yang gini deh. Iya, yang pakai yang suka gitu kan. Kayak penghapus. Orang tua saya mungkin juga baru tahu kalau saya suka biliar. Eksklusif. Biliar ya, main biliar gitu kan, kemudian main dingdong itu udah biasa. Nah, terus selain itu ya biasa lah ya, nongkrong-nongkrong di rumah temen gitu sambil ya belajar ngerokok SMP. Oke. wajar itu kan ya. Jadi ya dulu kan ya belum ada media sosial, belum ada handphone, belum ada HP, jadi kita belajar apa mainnya, main fisik aja gitu, sepedahan gitu, main bola itu, basket ya. Kemudian dulu kan belum ada pusat basket yang favorit gitu. Di SMP 2 itu basket. Saya juga pernah jadi timnas basket, tapi tim B. Cadangan, Pak. Ada dua tim kan, tim B. Dan tim B itu paling baik apa aja lebih rendah dari tim A, saya enggak tahu. Nah, jadi seperti itu mainnya. Ya jujur aja dulu juga maling-maling, berokok dan sebagainya. Saya dulu pernah kejadian menarik nih, Pak Kang panggil ya. Saya kan kalau pulang punya teman juga sepermainan di kampung yang SMP-nya di sana. Ya. Kalau pulang kan saya suka bawa rokok jarum coklat ya. Ini menarik ya. Ya suatu saat saya pernah ya kak, saya simpan di sini gitu ya. Waktu itu satu bungkus Rp600. Zaman itu Pak. Zaman itu sebelum krisis kan 890 kan. Saya mau taruh di sini ngomong kebetulan pas itu ada bapak ngomong kemana tuh? Ternyata si rokok itu jatuh ke bawah. Lagi ngobrol begini nih, ngobrol berdua, tek, saya toker gitu.
saya parkir ke bawah lemari kan. Entah saat itu bapak tahu atau enggak, saya nggak tahu. Cuman dia nggak pernah nggak ngomentarin gitu. Itu pernah seperti kejadian seperti itu. Jadi saya merasa bahwa dan saya di antara kita pasti juga punya sisi kenakal, sisi kenakalan masing-masing ya, walaupun dengan cara dan kadar yang berbeda. Yang namanya anak, yang remaja pasti karena pas itu merupakan suatu fase dari kehidupan manusia, dan di saat itulah juga mungkin pencarian jati diri, eksistensi, kemudian ingin coba-coba. Itu terjadi kepada semua orang saya pikir. Cuman mungkin ada yang kebablasan, ada yang baru mengenal, ada yang dan sebagainya lah. Di zaman saya dulu juga sudah mulai ada gitu obat-obat backup, pil backup, sudah mulai ada. Zaman itu deh, Pak. Zaman udah ada. Seperti itu. Jadi itu memang ya berkembang juga di teman-teman itu, teman-teman saya juga. Cuman waktu itu saya alhamdulillah ya. Kok dari mulai SD itu saya suka, kalau SD itu setiap libur panjang saya suka ikut pesantren kilat di Cipicung, Asrofuddin Cipicung. Mantap. Ustaz Nang Bukhari dan Ustaz Uci ya. Jadi saya bukan lulusan pondok pesantren, tapi saya lulusan pesantren pondok. Pondok okay. Kilat. Pesantren pondok. Okay. Bukan pondok pesantren saya, tapi lulusan pesantren pondok. Ya. Karena hanya seminggu atau dua minggu ketika liburan baru pesantren. Ya, ada enggak sih kalau masalah obat itu. Cuman kalau sebatas ngerokok ya, gitu. Sampai ke bawah jauh ke Jakarta. Saya kan waktu kelas 5 SD pernah dioperasi paru-paru. Benar? Radang paru-paru. Paru-paru. Kelas 6 fisik saya udah agak ngedrop dibandingkan 5 itu ya, tapi masih bisa berolahraga. Nah, ketika saya SMP sebetulnya kalau dibandingkan ya Kang Langga antara SMP dengan SMA, justru saya lebih nakal di SMP. Nah, lebih nakal SMP, Pak. SMP karena mungkin kaget shock bukan kaget, euforia lepas dari orang tua. Ya, dan itu belum punya ukuran kan, kalau SMP itu belum punya ukuran kan, belum apa namanya ya, belum menimbang baik buruk akibatnya, itu belum kan, belum sampai ke arah sana. Itu bebas rokok macam. Kemudian SMA itu saya mulai agak bagus, agak mulai apa namanya udah mikir-mikir lah, oh ini kalau ikut ini gimana dan sebagainya. Baru walau alami sawab di kelas 3 SMA itu saya untung ini dulu terjadinya ya. Menurut versi saya dan pengetahuan saya waktu itu, saya ketemu dengan Rasulullah gitu, Nabi. Ya kita nggak tahu itu Nabi atau enggak kan gitu. Cuman dalam konteks mimpi itu ketemu. Nah, kemudian ya dengan berbagai macam pengalaman spiritual seperti itu, saya walau alam kata ada yang bilang dapat hidayah dan sebagainya. Nah, di situ kemudian saya kelas 3 SMP mulai ikut pengajian, ikut dengerin ceramahnya Agim. Agim udah mulai dulu. Darut Tauhid itu udah mulai terkenal, udah mulai muncul di tahun 2000 tahun 90-an ya. 93 96 ya, maksudnya. Ikutlah. Kemudian ketika saya berlepas dari SMA, saya udah bertekad saya pengen mempelajari banyak agama lah, Islam gitu ya. Dan kemudian saya waktu itu ikut di unit kegiatan mahasiswa ya, di kerohanian Islam. Di situlah saya mulai ditempa dari sisi pengetahuan keislamannya, organisasinya. Saya dulu pernah jadi ketua rohi, ketua UKM ya, kemudian juga ketua remaja masih di sana di kampus, kemudian ada ke gerak apa ke organisasi ekstra universiter ya, kayak AMI dan FSMJ di situ sebetulnya. Jadi saya banyak tertempa itu di sana waktu Jakarta. Kalau di Sumedang itu SMP SMA saya biasa, pendiam biasa, bahkan cenderung ya memang nakal gitu. Cuman bahkan nggak pernah ikut ekstrakurikuler kalau di SMA itu kan, kalau ada paskibra, pramuka ya, kir gitu ya, kayak Irman aja sebenarnya saya nggak ikut, apalagi masuk OSIS nggak.
justru teman-teman saya tuh bilang dulu ya ketika saya di dewan, Ermin lu mana sih gitu kan, banyak nggak tahu, mereka nggak tahu teman-teman SMA itu Ermin lu mana, kecuali teman sekelas lah, pernah sekelas ya waktu SD, waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3, Ermin tuh kemana sih, kemana gitu, banyak yang begitu ketika ada alumni SMA 1 yang masuk dewan gitu, ya bayangnya gitu, baru ketemu oh no eta gitu kan ya, karena saya cenderung tidak banyak bergaul, tidak banyak bersosialisasi, justru saya banyak tertempa dan banyak keluar mengaktualisasikan diri itu ketika di Jakarta, ketika di kampus gitu. Sampai sekarang di kepala desa pun ya, waktu itu kan saya nggak, bukan sekolah IPDN, bukan sekolah apa gitu, betul-betul otodidak dan betul-betul diraba-raba, tapi kemampuan dasar kita dalam berretorika, menganalisis, berpikir itu dipakai gitu. Justru itu sebetulnya ya, ada kalau masalah pengetahuan pemerintahan bisa sambil jalan gitu, tapi yang paling dasar adalah ketika kita menganalisis, berpikir, mengurai permasalahan, retorika, itu memang terasa banget keuntungan aktif di organisasi itu seperti itu. Jadi banyak tertempa di jalanan, perjalanan di luar kelas ya, di luar kelas itu. Cuman ada konsekuensi lain ya, kuliah S1 saya yang hampir 6 tahun juga nggak kelar akhirnya di sipil. Waktu S1 juga lama lagi karena jadi waktu kades juga, jadi kades juga itulah. Dan saya merasa banyak waktu yang terbuang, Kang Langga ya, sejak SMA ya, SMA ke, sampai kemudian menikah, saya merasa banyak, kerasa sekarang banyak waktu-waktu saya yang mungkin terbuang. Coba kalau saya dulu bener gitu kuliahnya sesuai dengan minat dan bakat saya, kemudian mungkin bisa ngajar dan sebagainya, bisa tuh. Mungkin saya tidak banyak ini ya, tapi ada hikmahnya kan yang lain ya, kita bapak saya belum pernah kerja di institusi, belum pernah, kemudian belum pernah berbisnis juga belum pernah selama ya. Sampai sekarang Pak? Iya sekarang ya, baru sampai sekarang ya, baru merintis dan sebagainya. Bayangkan saja ketika dari Jakarta pulang ke sini langsung ke desa. Di desa itu saya lagi bikin usaha fotokopi sebetulnya ya, udah mulai ini lah, kita menikah ya, tapi karena udah di desa harus full time di situ, harus full ya, akhirnya saya lepas, ada punya satu pegawai ya, rugi karena kita baru mau startup ya, baru mau ini, habis aja buat ngegaji pegawai. Biasanya kan kalau kita usaha, baru-baru usaha itu kan oleh sendiri dulu, iya, sendiri dulu. Mengurangi kos produksi pegawai. Ya, apa biaya produksi gitu. Nah, kemudian setelah 3 tahun saya ke dewan. Ke dewan juga apalagi itu tidak bisa sambil di sini. Saya waktu itu bayangkan 10 tahun itu terkurung ya. Terkurung enggak bisa apa-apa. Mau bisnis juga takut jadi disangka apa gitu ya. Sesuatu lah. Ya itu makanya saya di akhir periode kedua itu saya siap-siap, makanya saya sekolah lagi dan sebagainya. Ya ini seperti ini. Dan alhamdulillah saya Allah memberi rezeki, mungkin salah satunya sekarang dari ngajar ini. Karena mungkin apa namanya, ya kita punya sesuatu yang bisa kita jual gitu ya. Kalau bertani kan kakek-kakek saya dua-duanya dari ibu dan ayah kan petani. Tidak bisa gitu. Ada juga paling ya tinggal nerima beasna we. Tengahkeun gitu. Nah, jadi seperti itu Kang Langga. Jadi pelajaran yang sebisa saya ambil bahwa memang ini juga saya terapkan ke anak-anak. Jangan pernah melarang gitu ya. Melarang sesuatu termasuk ke anak sendiri. Saya sekarang dilakukan bebas, cuman kasih arahan-arahan aja, bebas menemukan jati diri, menemukan segala macam. Karena saya juga dulu begitu, diberi kebebasan oleh orang tua, pergi sana pergi sini dan sebagainya, kemudian ikut organisasi dan sebagainya, akhirnya kita survive ya, bisa survival, dan kemudian kita bisa
menghadapi persoalan-persoalan hidup gitu. Kita bisa masuk di desa ya, dulu kepala desa, kemudian di dewan. Itu juga diantaranya skillnya itu kita dapat dari organisasi dan perjalanan hidup itu. Karena sangat terbantu ya ketika di organisasi, kemudian di desa. Banyak hal yang saya pelajari, banyak hal saya dapat, kemudian ke dewan. Itu alhamdulillah gitu. Di praksis saya ya ngolotok pemerintahan mungkin enggak karena saya, karena mungkin sempat jadi kepala desa. Coba kalau enggak gitu kan. Mungkin tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak gitu. Baik itu pemikiran, baik itu apa. Saya gitu. Ini nyambung dari sekolah tadi. Tepuk tangan buat Pak Ermi, luar biasa. Jadi ada beberapa poin Pak yang masih penasaran loh Pak. Kan gini loh teman-teman, Bapak kan dulu itu teknik sipil di Jakarta. Teknik sipil di Jakarta, kemudian nggak lulus berarti Pak ya? 6 tahun, selama 6 tahun di Jakarta. Nah, pulang dulu sebentar untuk membantu almarhum Bapak. Pelkades. Pulang sebentar, Bapak Pelkades, alhamdulillah berhasil menang. Bapak lagi ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi. Okay. Meneruskan waktu itu. Lanjut. Tugas akhir. 7 bulan, ya Allah punya harapan yang lain, punya sesuatu yang lain. Bapak ngantunkan. Nah, tiba-tiba Bapak disuruh pulang. Sama teman-teman, berarti sama keluarga, sama pulang dulu. Sama warga. Stop. Sama warga. Dari warga. Karena memang baru 7 bulan, pilihannya kan mungkin, ya kan juga baru tahu loh Pak. Tapi itu pemilihan ulang total semua atau? Pemilihan lagi. Jadi dipegang dulu PJS. Oh, pejabat sementara. Pejabat sementara menyiapkan pilkades lagi selama 6 bulan. Lama berarti. Oke. Pilkades lagi baru definitif. Biasa. Langga baru tahu loh Pak. Jadi kalau kan kepala desa itu enggak ada wakil Pak ya? Enggak ada. Berarti kan kalau misalnya kepala desanya meninggal ada pejabat sementara itu bisa dari pemerintah Sumedang atau dari kecamatan biasanya. Kecamatan paling kecil kecamatan ditunjuk salah satu untuk jadi pejabat sementara desa untuk administratif dari mulai tanda tangan segala rupanya. Sambil menunggu 6 bulan untuk mempersiapkan proses pilkada yang baru. Lagi. Pemilihan lagi. Waktu itu mama, ibu enggak. Saya aja ikut. Bapak dan teman-teman yang lain? Ada, waktu itu dua orang calonnya. Dan kebetulan calon ini paman juga. Paman jauh sih. Oh, tapi kan keluarga mah gitu dah. Kerennya politik di sana. Jadi dia. Suara keluarga itu terpecah berarti, Maya. Iya. Suara keluarga terpecah. Oke, berarti alhamdulillah menang pada waktu itu. Nah, dah yang ini teman-teman loh yang saya kaget luar biasa dari Bapak itu adalah teknik sipil selama 6 tahun. Jadi selama memang gedenya bukan gede di teknik sipilnya berarti banyak di organisasinya. Pulang ke Chongyang, Ciberuyeuh. Nyalon kepala desa, menang kepala desa dengan usia sangat muda 27 tahun. 26 tahun jalan banyak. Berarti enggak udah 27 belum jadi apa-apa. Itu gini loh teman-teman ya, kalau teman-teman berbuat salah di kelas, ku babaturan paling di gitu hiji satu, ku guru paling dicarekan biasa banyak, carekan biasa atau paling banter sampai kan digebuk lah. Tapi ketika kita salah di masyarakat, nggak ada ampun di masyarakat itu, udah bukan bahasa pasar lagi, itu mungkin udah pakai bahasa di luar pasar. Udah pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh, yang mana itu adalah bagian dari masyarakat. Artinya apa? Kalau teman-teman berbuat salah di sekolah, di kelas, enak dicaboku guru enak loh. Enak loh, tapi ketika teman-teman dicaboku masyarakat, sakitnya luar biasa. Dan itu seorang Pak Ermi usia 26 tahun menghandle masyarakat hampir 1000 orang mungkin Pak ya kalau biasa itu. Itu pernah ada mimpi atau istilahnya mak kok bagaimana menghadapinya gitu Pak? Itu nggak pernah saya bayangkan sebelumnya ya, bahwa saya waktu itu memang ketika Bapak di desa itu sebelum meninggal saya memang mau magang di Garut, ada saudara saya paman saya jauh ya,
jadi kepala dinas PU di sana. Kata bapak, jika itu diajar ongkos gitu kan. Waktu itu kan udah nggak ada kuliah tinggal. Gitu. Sepertinya itu, jadi nggak. Jadi dalam otak saya, karya saya di sana gitu. Karya saya di ke teknik sipilan gitu. Nah kemudian setelah itu saya asli saya waktu itu ya karena euforia yang begitu berisik ya waktu itu ya saya nggak terlalu ngeh dengan apa yang mau terjadi ya pokoknya jalanin aja dulu gitu ya saya nggak berpikir menang gitu waktu itu kan hanya memuaskan para pendukung bapak yang mungkin rindu dengan bapak ya udah ikut aja karena mungkin momentumnya tepat jadi di politik itu ada momentum. Itu ilmu, itu betul. Ilmu. Ada yang momen. Jadi Anda mau nyalek, mau apa, harus tepat momentumnya. Gitu. Nah, saya jujur dulu nggak pernah sosialisasi, nggak apa. Tim-tim sukses aja. Teman-teman ataupun tokoh-tokoh yang teman-teman bapak aja. Saya mau diem aja di rumah. Bahkan saya waktu itu masih aktivitas apa gitu. Nah, jadilah gitu. Saya kaget kan. Gini kan menang. Ada seperti itu. Nah. Maka waktu itu waktu saya setelah dilantik saya hari-hari pertama ya sepekan pertama bingung ini apa mau disampaikannya ngulang gitu di kantor ya waktu itu alhamdulillah Pak Camat waktu itu Pak Angkos Kosmala manggil saya Pak Kau sini kiki nah barulah saya dikasih arahan dikasih step baru ada kebayang itu baru kebayang di situ sampai merekrut perangkat desa kan dulu kan mas kacau organisasinya waktu itu kemudian membuat RPJMD kayak gitulah membuat APBD sebagainya kemudian mengelola keuangan gitu selalu mulai kebayang nah satu tahun udah kerasa ritmenya udah mulai kerasa jadi enjoy udah mulai enjoy oh gini tahun nah tapi satu lagi permasalahannya Kang Rangga karena di pemerintahan kepala desa itu tugasnya tiga ya dia pemerintah menjalankan pemerintahan, menjalankan pembangunan dan kemasyarakatan. Kalau pemerintahan dan pembangunan itu sudah ada toolsnya, ada perangkatnya. Bagaimana menjalankan pemerintahan dengan ini pembangunan juga ya seperti itu. Tapi kemasyarakatan ini nggak bisa belajar satu bulan dua bulan. Itu karena dia harus mengurusi karena dia panutan masyarakat kan. Bayangkan saja, saya umur 27 tahun waktu itu, baru 1 tahun, 2 tahun menikah, datang warga ke saya, konsultasi masalah rumah tangga, cerai, konsultasi masalah sengketa batas lahan, gitu kan, coba mau gimana, mudah kecen moga, gitu kan bahasanya, gitu. Iya, nges masalah, nges seberapa puluh lengkar. Iya, barunya, seperti itu, nah, itu. Saya merasa bersyukur dan beruntung saya banyak ditempat di organisasi itu jadi ketika dan Sibgo Islam ya saya belajar banyak di forum-forum seperti di UKM di kerohanian dan sebagainya di remaja itu membekali saya setidaknya membekali mindset berpikir saya bagaimana ketika menyelesaikan persoalan ini misalkan contoh ya ada kumah sing jangkowo karena mereka menganggap muda jangkowo bukan pakowo jangkowo gini misalkan ya aduh kumah saya nanya misalkan terus saya kira nama misalkan ya itu memandu saya untuk menyelesaikan persoalan yang ada bayangkan misalkan ada warga minta perlindungan karena dikejar-kejar rentenir minjam 200.000 harus bayar 500.000 ya hampir terjadi ancaman kekerasan sebagainya gitu ya akhirnya gimana gitu kan akhirnya saya panggil Eci ini so karena tepungan dan sebagainya ya karena sebetulnya tidak harus kita yang melakukan ya kan teknisnya ada ulis ada kasih dan sebagainya gitu, kawur dan sebagainya. Tidak harus kita. Yang paling penting bagi seorang pemimpin top leader itu adalah bagaimana dia mempunyai mindset manajerial yang bagus. Itu aja sebetulnya. Misalkan gini, saya nggak langsung turun misalnya dulu. Jangan Pak Ici tuh, punten ayo, ayo warga kiki. Ah, kuam miki kiki gitu. Oh, nggak apa siap. Gitu. Nah, akhirnya mulai terbiasa dengan begitu. Jadi awalnya ada kebingungan, kegambangan dan kegalauan sebetulnya. Tapi ketika dihadapkan persoalan-persoalan masyarakat, warga yang mengadu ke kita,
karena kita sudah ada pengetahuan dasar tentang Islam, tentang agama, pondasinya kuat, maka itu yang kita pakai sebagai guidance kita berbicara dengan masyarakat. Contoh misalkan tentang masalah tanah yang geser ya, sampai di alungan, krusif, pasya, batas batas. Ada itu Pak? Ada seperti itu. Saya gini, ada yang sampai nangis-nangis. Terus sekian emang, mana datanya, mana lahan, mana dokumennya, diakurkan, kemudian suruh kenalan, bikin keputusan. Nah, keputusan kita memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti itu. Ya kan? Tajuan persoalannya yang penting, keputusan kita rasional. Rasional itu apa? Rasional itu manakala keputusan kita didukung oleh data dan fakta. Itu rasional. Nah, saya aku tuh milih tadi itu. Nah, ibu, dah ima, ya, ayah bukti, nah, ayah sertifikat, nah, saya itu. Tak, ayah luas, nah, sakit, ibu mana? Ibu, pemi ibu, misalkan gaduh bukti sanis, mah enggak orang itu. Saya bikin keputusan itu. Berdasarkan itu. Nah, ini tantangan dan yang luar biasa bagi seorang pemimpin ketika ada tiga ya, ketika distribusi kerja, manajemen konflik, dan membuat keputusan. Itu titik kritis seorang pemimpin atau organisasi, disitulah. Nah, ada dasar organisasi secara manajerial, secara operasional, ada juga sedikit-sedikit saya belajar bagaimana Islam dan sebagainya ya, di agama memandu kita, itu disatukan itu. Ya, disatukan dikombinasikan antara kemampuan, pengalaman, pengetahuan manajerial tentang di organisasi dan sebagainya, disatukan dengan nilai-nilai spirit atau nilai-nilai substantif yang ada dalam nilai-nilai Islam. Itu kemudian disatukan. Itulah kuncinya ketika kenapa mungkin saya masih waktu masih muda tapi relatif bisa menyatukan masyarakat dan sebagainya. Setelah pelantikan kan saya minta kumpul warga semua. Pidato politik pertama saya waktu itu bahwa orang hiji saya kubu sarerea, bukan kubu yang milih saya. Ulah hariwang, ulah hamham, ulah siun. Mun aika peryogian masalah naon-naon-naon, sumping karesa, abi melayani langsung. Ulah siun, ulah dipilah-dipilah sebagainya. Itu bahasa yang sangat menyejukkan warga waktu itu. Kenapa? Karena saya cek waktu itu, wah bagus nih, bagus. Orangnya tapi halus, sebagainya gitu. Kenapa saya berkata demikian? Kalau saya belajar dari tokoh para sahabat, ya bagaimana Umar, bagaimana Rasulullah, itu inspirasinya dari situ. Itu bukan dari siapa-siapa. Nah, jadi sangat penting bagi kita membekali diri dengan nilai-nilai agama. Gitu. Karena itu solusi bagi persoalan masyarakat. Ya, saya kira gitu. Umat. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Hermi. Oh ya teman-teman, kita sekarang break dulu. Kita rehat sejenak. Untuk sholat asar dulu, nanti kita lanjut untuk materi-materi yang luar biasa lagi. The nextnya, tapi ini untuk ini masih belum beres loh Pak, karena belum ada sesi untuk pengajarnya. Nanti kita sambung lagi teman-teman. Siap. Oke, teman-teman terima kasih. Nanti sambung di sesi selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sholat dulu Pak.